tadi kepada kita tentang salah satu keutamaan Masjidil Aqsa dan Tanah Syam yang ada di sana, yaitu di tanah itu Allah 1400 tahun yang lalu memperjalankan Rasulullah SAW dalam istimewa Isra Mi'raj. Ini teman-teman, ini masjid yang biasa setiap tahun aku ikut buka bersama. Haram ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haula, di mana keberkahan itu Allah letakkan di sana. Maka ayat tersebut mensyaratkan bahwa fatara sujun al-ihtilal israili mali'atun bisyabab. Limadha? Li takhwifi an-nas al-mawjudin fi Filistin bi syakl khas wal muslimin bi syakl 'am hatta la yufakkir ahad يوم ما بالدخول إلى فلسطين للجهاد وتحرير المسجد الأقصى المبارك مع محاولة أهلنا في غزة أحياناً في. Kemudian Rasulullah menjawab, Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa adalah tanah kebangkitan dan tanah perkumpulan pada mahsyar dan pada mansyar.